Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ma ba'du. Rabbi surahani sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min sharri ma sana'a abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin rahimakumullah, begitulah kiranya kehidupan ya. Pasti ada sehat, lawannya ada sakit. Ada senang, lawannya ada susah. Kemudian ada sedih, ada gembira. Selalu begitu. Itu namanya romantika. Ya, warna-warni kehidupan. Kita tidak bisa mengelak dari itu, karena memang itulah yang menemani kita selama hidup. Pun kita enggak suka dengan kesedihan, tapi memang nyatanya pada saatnya kita harus bersedih, kita harus nangis, harus meneteskan air mata. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di balik kesedihan kita itu apa yang terjadi, dan harus pintar mengambil hikmah sehingga kesedihan membawa rahmat. Inginnya sih kita gembira selalu, tetapi kegembiraan itu hanya kadang datang, gak bisa selalu. Karena kalau selalu gembira juga gak nikmat kalau kita bersedih. Kalau kita selalu bersedih juga kurang nikmat kalau datang gembira. Maka begitu terus ya. Ada sehat, ada sakit. Ya, nikmat sehat itu baru terasa manakala sakit datang. Nikmat sehat itu baru kita mengerti ternyata sehat itu nikmat kalau penyakit datang. Tiga akan terasa kesehatan itu kalau orang enggak pernah sakit-sakit. Bahkan muncul kesombongan pada dirinya. Sehat terus. Ya. Maka semuanya akan ada hikmah. Cuman bagaimana kita menyikapinya kembali saat sakit, agar penyakit ini membawa rahmat, dan menjadi ladang penghapus dosa. Banyak sakit menjadi penghapus dosa kalau kita menyikapinya dengan benar. Menerima segala keputusan Allah, ridha dengan segala ketentuannya. Ya. Bahkan kalau berujung kematian pun, mati kita adalah mati yang membawa rahmat. Nah, hari ini kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah yang dirangkai dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat ke-54 ya, dengan datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala
Atiullah wa atiur rasul. Taatlah hanya kepada Allah, ya. Lahir batin kita harus taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cara hidup kita harus mengikuti cara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup sudah ada tuntunannya, ya. Siapa yang nuntun kita? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menuntun kita dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini lalu dijalankan oleh beliau dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah akhlak mulia. Nah, kita mencontoh beliau. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau berbisnis, bagaimana beliau bermuamalah, bergaul kepada tetangga, bagaimana beliau memperlakukan anak-anak kecil, bagaimana beliau semua dari sisi kehidupan beliau tuntun kita. Bahkan dari yang sekecil-kecilnya, mulai dari tidur sampai bangun kembali, diajarkan ada tuntunannya, ya. Mau tidur ada doanya enggak? Ada. Baca kita? Baca dong. Masa mau tidur saja kita enggak baca doa? Terus kapan bacanya? Kalau ada yang enggak baca berarti fitnah itu. Ya kan? Kalau ada orang yang masih enggak sempat baca doa sebelum tidur, berarti fitnah. Pasti saya yakin semuanya baca. Bangun tidur pun begitu, ada doanya enggak? Ada. Pakai sandal bangun tidur nih, pakai sandal dituntun kita. Ya. Maksudnya kalau bangun tidur enggak pakai sandal, Pak Ustaz. Oh, ya sudah jalan aja terus begitu. Langsung ke mana? Biasanya ke kamar, kamar kecil, kamar mandi. Dituntun kita tuh masuk kamar mandi harus kaki apa? Kaki kiri atau kanan? Alhamdulillah tidak ragu ini. Keluar kaki kiri, diajarin pula doanya, benar nggak? Dituntun kita tuh supaya kehidupan kita bermakna dan membawa ridho. Karena Nabi diutus oleh Allah sebagai contoh rahmatan lil alamin. Begitu juga cara bergaul kita diatur, tutur kata diatur, diajarkan bertutur kata yang baik agar jangan sampai terjadi ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Bertetangga, bayangkan sampai bertetangga diatur. Sampai kalau masak beliau merasa betul, kalau tetangganya juga merasa apa yang dimasak tetangganya. Bikin opor ayam, bau enggak ke jalanan? Bau. Wah. Ini nih makanannya nih. Ya, apalagi tetangganya punya anak kecil. Ya. Kalau dagingnya sedikit suruh banyakin airnya. Kan logikanya walaupun ente enggak kasih dagingnya, airnya aja dah, gitu kan. Yang penting dia bisa mengekspresikan perasaan dia saat itu gitu loh. Kayaknya nih pindang nih enak gitu loh. Tapi saya rasa ini belum bisa kita amalkan. Ya. Bisa, Ustaz. Kalau Idul Adha. Atau kalau lebaran lah, masa setahun sekali sih, ya, tapi ya lumayan lah. Lebaran masih ingat tetangga, jangan dia pikir ah lebaran mah sama-sama punya. Ya kapan baginya itu? Itu Nabi itu kan Pak Aktir Warokoha, suruh banyakin airnya. Wah, mantep itu. Artinya kalau dikasih airnya aja dia senang. Ya kasih dagingnya potong dua potong gitu. Jangan Rasul aja nyuruhnya nih, sunahnya nih ngasih airnya.
pakai dalil. Pakai dalil. Rasul aja cuma nyuruh pakai airnya. Ya, dagingnya udah kita kumpulin buat kita. Kasih airnya aja biar dia kokoh. Mantep nanti. Itu maksudnya tuh jangan diputar balik. Kenapa maknanya? Maknanya tuh ente disuruh benar-benar mikirin gitu maksudnya. Itu kalau airnya cuma seabis-abisnya nggak ada daging gitu loh. Maksudnya kalau seabis-abisnya dagingnya emang nggak ada, baru ente kasih airnya. Ini daging masih banyak dikumpulin buat dia doang. Dah, dasaran Rasul mengajarin kasih airnya aja. Nah itu jadi musuh ya. Nah, itu jangan mentang-mentang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pindang nih. Air. Ini ngajak berantem gua ini. Mentang-mentang lu masak pindang lu ya. Mentang-mentang lu masak opor lu ya. Oh gitu cara lu. Besok gua potong kebo satu. Oh. Emang enak jadi berantem. Itu maksudnya kalau emang udah sehabis-habisnya enggak ya, ya minimal. Artinya kita disuruh merhatiin benar-benar nasib tetangga gitu. Jangan berantem mulu. Ya, nah ini dijanjikan oleh Allah. Bagi orang-orang yang sudah mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, lihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Nih kita hati nih, saya yakin ini wa'ada al-wa'du dainun. Ayo, wa'ada berarti apa tuh? Janji. Al-wa'du dainun, janji itu utang. Kalau wa'ada berarti telah berjanji. Lihat, siapa yang telah berjanji dan apa yang dijanjikan. Wa'adallahu berarti Allah telah berjanji. Kalau Allah berjanji dusta tidak? Kalau Allah berjanji hak janjinya benar-benar terwujud. Tidak ada pendustaan di balik janjinya Allah. Kalau Allah punya janji udah pasti Allah akan penuhi janjinya. Berarti yang janji di sini siapa? Allah. Siapa yang dijanjikan? Alladzina amanu minkum wa amilussolihat. Siapa yang Allah janji ini? Orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Ini udah tahu mah alladzina ya. Alladzina kafaru. Alladzina nafaku. Munafiq. Kalau ini alladzina amanu berarti orang-orang yang beriman. Cukupkah hanya orang beriman saja yang Allah janjikan? Tidak. Tetapi orang yang beriman wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh. Berarti yang kasih janji kita sudah tahu Allah, yang dijanjiin adalah orang yang beriman. Kita pengen tahu janjinya apa sih?
disebutkan nih. La yastakhlifannahum fil ard. Pertama Allah punya janji. Di awal kita diperintahkan untuk taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah kasih janji buat orang itu untuk apa? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengatur bumi ini. Diberikan kenyamanan, ketenangan dalam hidup. Ai wa'adahum bi mirasil ard wa yaj'alahum fiha khulafa mutasarrifina fiha tasarrufil muluk fi mamalikihim. Allah akan jadikan manusia yang beriman sebagai penguasa di atas muka bumi ini dengan rizki yang terus diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini janjinya loh yang pertama. Buat orang beriman dan beramal saleh akan dijadikan oleh Allah mereka itu yang mengatur daripada isi bumi ini. Nah berarti kalau gitu mestinya kita nih yang mengatur nih. Lah ente beriman enggak? Beriman. Amal soleh enggak? Amal enggak ya? Nah, itu masalahnya. Orang sih banyak ngaku beriman. Sampai kata Rasul, "Qulu aslamna." Jangan kau katakan dirimu beriman, tapi katakan dirimu baru Islam saja. Karena untuk jadi orang beriman ini enggak main-main. Dia harus amanu wa amilus. Ada orang yang pede banget gitu. Ngadu ke Rasul, "Kamu sudah beriman?" "Amanna," kata Rasul. "Aslam. Engkau baru Islam saja." Ya. Nah, ini jadi masalah, ya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan menaati segala aturan-aturan Allah dan menjauhi segala larangannya, lalu kemudian kita berbuat amal-amal saleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, maka Allah punya janji orang begini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di atas muka bumi ini dan selalu akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Sehingga seluruh kebijakan yang ada di atas muka bumi ini ada di tangan orang yang beriman. Artinya kemenangan pasti ada di tangan orang beriman. Ini harus kita pegang nih janji Allah nih. Sekarang kita belum menang kayaknya nih. Karena iman kita masih payah. Ya, amal soleh kita masih sedikit. Di zaman Nabi coba lihat janji Allah. Nabi berjaya. Karena imannya top. Para sahabat imannya nomor wahid. Dan amal solehnya masya Allah, maka janji Allah diwujudkan. Dari pertama orang gak ngerti Islam sampai kemudian orang mengerti bahwa Islam itu luar biasa. Bayangi hanya 10 tahun di Madinah, berapa periode tuh? 10 tahun di Madinah, wibawanya tuh kota Madinah luar biasa. Sampai orang-orang Eropa pada takut. Orang-orang Amerika pada takut. Amerika emang udah ada waktu itu. Ya udah, kan dia mah udah duluan. Kedengeran tuh nama Madinah. Siapa pimpinannya? Muhammad. Padahal baru bikin negara. Baru 10 tahun bikin negara udah kedengeran. Karena pondasinya apa? Iman. Tahun masuk Madinah, ya, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Mu'aha, mempergaulkan, menjadikan kita bersaudara antara penduduk pribumi yang aslinya dulu banyakkan orang Yahudi itu, ya, dengan muhajirin, muhajirin dengan ansar, digabungkan artinya. Bangun ayo ini negeri. Keren banget.
Eh Yahudi, kalau ente mau ikutin aturan, ayo. Tapi mesti bayar zakat. Karena ente di sini perlu biaya. Gitu kan? Bayar. Kaum muslimin, muhajirin, ansar, ayo dah. Mikirin apa lagi kita? Ayo kita bangun nih kampung. Itu bahasa kitanya. Kan kalau saya pakai bahasa Arab pada kagak ngerti. Saya juga ngomongnya susah. Sama baik dah. Ya, ayo kita bangun nih kampung dah. Bangun pelan-pelan tuh. Belum ada tuh kewajiban-kewajiban puasa, belum ada tahun pertama. Kewajiban haji belum ada. Dirangkul dulu semua dengan berbagai apa namanya tokoh, baik dari kaum muslimin ya, muhajirin ansar, maupun orang-orang Yahudi yang sudah dulu menetap ada di situ. Tidak dimusuhi Yahudi. Bukan Yahudi orang situ. Tidak dimusuhi karena mereka tidak banyak juga. Memang kalau dihitung duluan dia. Tapi tidak banyak. Malah dirangkul oleh Nabi. Nah, ini yang Allah janjikan buat orang beriman, dia akan dititipkan sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah wilayah di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah. Memberikan kebijakan-kebijakan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nikmat di sepanjang kehidupan akan terus bercucuran. Itu yang pertama. Wa'adahum bimirasil ard. Miras, warisan bumi. Apa warisan bumi itu? Ya banyak itu, batu bara, nikel, besi, tembaga, emas. Semuanya itu warisan bumi yang diperuntukkan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang beriman. Sekarang yang menikmati siapa? Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana dulu pernah Allah buat juga kayak begitu orang-orang yang beriman yang memimpin, dan juga pernah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pernah dimuliakan memimpin ini bumi. Allah akan ganti ketika ada orang beriman, ya. Jadi harus orang beriman yang memimpin ini bumi. Karena dasarnya bukan dasar yang ini itu. Tuntunannya jelas. Al-Quranul Karim yang membawa kebahagiaan dan perdamaian. Ya. Di antara sesama manusia. Itu janji Allah yang pertama. Yang kedua. Wala yumakinanna lahum dinahumul ladir tadalahum. Allah akan kasih buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu apa? Din. Agama ya, yang Allah ridhoi. Agama apa yang Allah ridho? Agama Islam. Agama Islam apa yang dibawa sama Nabi Muhammad saja? Nggak. Yang dibawa sama Adam agama Islam. Nuh, Hud, Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Islam. Muhammad Islam. Ibrahim Islam tidak? Islam. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Ibrahim Islam. Adam Tuhannya siapa? Allah. Orang Islam Tuhannya siapa? Allah. Berarti Nabi Adam agamanya apa? Allah. Ya, agamanya Allah. Islam. Agamanya Islam. Jadi dari nabi ke nabi ini Islam tidak putus ajarannya. Sembah Allah taati Rasul, sembah Allah taati Rasul. Allahnya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Dipatrikan dalam diri kita agama yang Allah ridho. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridho Islam buat kalian sebagai agama. Begitu katanya Allah. Itu yang keberapa tuh janjinya? Yang kedua.
Wala yubaddilannahum min ba'dihim khauf min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan ganti buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dari perasaan susah, gelisah, resah menjadi kenyamanan, aman, tertib dan damai. Berarti kalau mau aman, damai, nyaman itu harus apa? Iman dan amal saleh. Kenapa begitu? Ya'budunani la yusyriku nabi. Apa tuh ya'budunani? Ya'budu, iyyaka na'budu. Ya'budunani, mereka menyembahku, hanya kepadaku mereka menyembah. La yusyriku nabi syai'a, dan tidak mensyirikan aku dengan apapun. Aku tidak diduakan. Ya, syirik artinya mendua. Bukan syirik banget loh. Syirik banget tuh mah apa? Syirik apa itu? Syirik itu dia mah. Kalau gitu enggak apa berat itu. Iri itu dia mah, ya. Syirik itu dia mah. Ini kalau ini yusyrikuna, syirik artinya menduakan Allah. Jadi orang beriman dan beramal saleh, dia tidak pernah menyembah Tuhan kecuali Allah. Dan tidak pernah menduakan Allah. Dia cuma yakin Tuhan cuma satu, Allah saja. Sudah dikasih nikmat banyak banget tuh kan. Nah, di penghujung ayat ini Allah katakan apa? Wa man kafara ba'da dzalik. Wa man kafara. Wa artinya apa? Man artinya apa? Kafara artinya apa? Sekaligus tiga kata sudah paham. Mantap. Ba'da zalik. Oh, setelah itu. Masya Allah. Fa'ula'ika. Kemarin udah ula'ika. Fa'ula'ika. Mereka itu. Tinggal dua lagi. Hum. Hum. Mereka fasikun. Berarti di ujung ayat sudah mengerti semua. Alhamdulillah, ya Allah, bukakan hati kami ya Allah. Coba pelan-pelan ya ayat. Kalau Bapak membacanya dengan pelan-pelan dan sambil dihayati ngerti. Wa man kafara ba'da dzalik fa'ula'ika humul fasikun. Kan ngerti, iya ya, ternyata ngerti ya. Iya segitu doang. Tapi ya ayat ini ayat buat besok nih, yang ngerti nih. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ngerti kan? Wa aqimus shalah, apa coba? Wa atuz zakah. Keren banget. Wa ati'ur rasul. Taati rasul la'allakum turhamun. La'allakum agar kalian, la'allakum agar kalian. Ingat ini pelajaran hari ini. La'allakum agar kalian, la'allakum agar kalian turhamun, dirahmati Allah. La'allakum turhamun agar kalian dirahmati. Berarti ayat ini besok enggak perlu kita bahas. Sudah paham dari sekarang ya. Jadi Allah kasih banyak nikmat kita. Kenapa? Karena kita jadi orang beriman dan beramal amal saleh. Apa yang Allah janjikan akan dijadikan kita dimuliakan di atas muka bumi ini sebagai pengatur, sebagai khalifah, sebagai orang yang punya kuasa untuk menentukan ini dan itu. Ya, apalagi dikasih agama yang bisa menyelamatkan. Apalagi ya digantikan kesedihan kita dengan kebahagiaan. Itu syaratnya apa? Amanu wa amilus shalih. Sudah siang, sudah 6:30, ini paling lama kita. Mestinya masuk rekor MURI. Pengajian hari Minggu paling lama sampai 6:30 kurang sedikit.
Tapi insyaallah banyak juga pahala yang kita raih, dan banyak juga dosa-dosa yang berguguran dan meningkat kebersamaan kita insyaallah. Demikian, mohon maaf ya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.